Kalau 2015, malaikat mukmin bagi tahu kata 2020 kau ambil hang. Tak keluar dah surau. Tasbih 1000 tu. Kan, panjang. Sungguh dia punya duk zikir. Pasal apa? 5 tahun ni ustaz, 5 tahun. Bukan lama. Ha. Tak ada, dia tak ada tanda. Saya nak bagi tahu, kadangkala benda tu, tanda-tanda tu mai, tetapi banyak kadang benda tu tak mai. Saya nak bagi tahu, jangan tunggu benda tu. Lepas tu nak buat macam mana ustaz? Sentiasa bersedia untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nak keluar ni, tangan saya ada boleh angkat semua ni sebab ada roh. Roh yang sudah bersemadi ni dengan tulang belulang, dengan kulit, darah sebagainya ni, nak cabut keluar bukan benda mudah. Sebab tu kata para ulama, orang yang nak mati ni seperti satu orang yang sedang nak lemas. Campak apa pun dia capai. Sebab tu Nabi kata, bila dia dalam keadaan yang nak lemas, kita pi bisik la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itulah dia akan capai, dia sebut di hati dia. Tuan-tuan pernah tengok ataupun siapa pernah merasaikan kesakitan? Sakit ni, sakit kanser apa semua ni. Dia rasa macam mana bila sakit teruk ni? Ha. Sama bila orang mati tuan-tuan, dia tak boleh fikir apa dah otak dah. Mana dengan malaikat maut dah sampai, mana dengan dia duk ketak. Tuan-tuan berasa, memang berasa lah dekat-dekat malaikat maut nak ambil tu. Dah malaikat maut main duduk di kepala. Nabi kata dia akan duduk di sini. Kalau kita bentangkan orang nazak macam ni, malaikat maut bila main nyawa dia tu, law 8.5, 8.35. Ah ni 8.5 malaikat maut main duduk tau ni. Duduk di kepala dia. Kawan tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Kawan hak nazak tu, dia tak boleh buat apa dah. Dia tak, tuan-tuan nak sembang dengan dia, nak kata ni, lepas duk perangat dia buang di depok. Nak main suap kau sikit, 2-3 mulut kot. Kalau dia boleh menyepak, dia menyepak dah 2-3 kali. Apa-apa. Walaupun dalam hidup dia, yang paling dia suka, dia buang tu lah. Tapi bila nak mati ni tuan-tuan, geran dia tak fikir dah, anak-anak dia tak fikir dah, isteri dia tak fikir dah, harta dia banyak mana pun dia tak fikir dah. Yang dia nak tangkap, benda apa yang dia dengar di telinga dia. Kalau anak-anak soleh ramai, anak-anak soleh ni lah duk pi bisik pelan-pelan ya. La ilaha illallah. Dia seperti sedang berada di satu lautan yang luas, yang ayak luk tu duk tang ni lah. Dia dengar-dengar dia capai, dia pun sebut la ilaha illallah. Kalau duk sebut-sebut tu, anak-anak, cucu-cucu, menakan apa semua, hak di luar maharaja lawak, hak dalam duk main tepi tok tu, dia duk main game. Tak ada apa. Yang orang tua ni duk dengar lagu lah. Seolah-olah duk di tengah laut, orang duk baling batu. Pegang-pegang tenggelam. Pasal apa? Tak boleh. Duk di tengah laut, orang sebab pasiang aja kat dia. Dia pegang tak boleh, tenggelam. Dia duk cari kalimah yang terapung. Kalimah itu, penyelamat itu ialah la ilaha illallah. Manusia ni bila dia suasana, dia kalut tuan-tuan, dia tak ingat apa dah. Nabi sebut, Nabi kata, puncak kekalutan kehidupan seorang manusia di dunia ini ialah ketika mana roh dia keluar daripada jasad dia. Itu puncak dia. Tuan-tuan ada masalah keluarga, ada masalah hutang, masalah bermusuh dengan orang, tekanan hidup, tekanan tempat kerja apa semua. Semua tu tak boleh lawan dengan kesengsaraan, kekalutan ketika mana roh kita duduk keluar ni. Duduk keluar. Tuan-tuan sekalian, roh yang baik, dia pun malaikat mai tarik. Maka roh ni dia macam ayak ni, sebidik macam ayak ni. Dari segi keluar dia, malaikat akan tarik di sini, di kepala. Bila malaikat mula tarik daripada kepala, roh tadi akan keluar sikit-sikit. Maka bahagian yang pertama kali kosong, bahagian mana tuan? Kaki. Kan ayak ni bila dia keluar atau nak kosong? Ha, ni? Begitulah roh bila ditarik daripada kepala ni, dia akan kosong di sini. Kita waktu tu, waktu roh duduk tengah keluar tu, kita akan rasa kaki tak boleh gerak dah. Sakit tak terkata dah.
Sakit tak terkata dah. Ketika tu di kiri dan kanan kita duk dengar ini. Hak siapa duk gelak mengilai, hak siapa duk sembang tak endah kat kita. Kalau kalau ramai anak bini, anak-anak kita ramai yang yang soleh pakat duk baca Quran, maka Quran itulah kita duk dengar. Kita gerak kaki kita tak boleh lah waktu tu. Sebab sebab roh tak ada dah tang ni. Kemudian dia naik sampai ke lutut, okey tak ada. Daripada lutut sampai ke bawah tak ada roh dah. Dia naik sampai ke pusat ni. Daripada pusat sampai ke bawah tak ada roh dah di sini. Duk kumpul mai dekat duk kumpul tang ni. Dia naik sampai ke atas sampai ke tengkok. Dia akan bunyi sikit. Aduh, sikit dah. Kadang dengar, kadang tak dengar pun. Bila roh sampai di tengkok, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang itulah segala-galanya dalam kehidupan dia di situlah, tuan. Pasal apa saya cakap macam tu? Kerana apabila roh sampai di kerongkongan yang dinamakan dalam hadis sebagai keadaan ghar-gharah, maka ketika itu pintu taubat ditutup buat selama-lamanya. Untuk berapa juta tahun, ustaz? Tak, jangan tanya juta tahun, untuk selama-lamanya. Satu, ketika mana roh sampai ke ghar-gharah, si nazam itu akan mula melihat dua alam serentak. Waktu tu, waktu tu je lah. Yang pertamanya alam ghaib yang selama ni dia dengar, alam barzakh, muka malaikat maut waktu tu nampak. Paum tengok, Allahu Akbar. Tengok muka malaikat maut, tengok muka malaikat azab. Waktu tu juga dia akan nampak tempat tinggal dia di alam barzakh, sama ada satu taman, satu negeri ya Allah bagi yang luas, cantik, iaitu taman syurga, ataupun dia duk nampak dah daripada jauh lubang yang penuh dengan api yang menyala-nyala. Waktu mana, tuan? Waktu duduk tang ni. Bermulalah kesengsaraannya. Kalau dia mati dengan husnul khatimah, maka bermulalah kehidupannya yang penuh bahagia untuk selama-lamanya, insya-Allah. Tapi kalau yang dia tengok itu adalah api yang menjulang-julang, kata Sayyiduna Uthman ibn Affan, bermulalah episod kesengsaraannya yang tiada penamat.